Wakil Bupati Lumajang selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara bendera dan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana dan penyerahan SK PPPK. Penghormatan kepada bendera merah putih. Serta Bapak Ibu sekalian yang telah menerima SK P3K 282 orang guru dan 40 orang tenaga teknis. Tepuk tangan untuk semuanya. SK Panjenengan itu berlaku 5 tahun, nanti bisa diperpanjang sesuai dengan evaluasi. Jadi kalau di kabupaten lain itu rata-rata setahun diperpanjang, tapi kita tidak, kita ambil maksimal 5 tahun, supaya panjenengan itu ayem tentrem bekerjanya, nggak bingung. Nah, kalau mengambil kredit jangan untuk konsumtif. Penampilan biasa saja, tetap aja. Jangan beda penampilannya. Terus bingung nang salon, glowing, wis gak usah. Penampilan harus lebih rapi, itu yang paling penting. Bekerja tetap rajin, jangan menurun kinerjanya. Karena ini saya pengalaman, saya kan mantan pegawai juga. Hindari goncengan lawan jenis, terutama guru. Apa mena yang tugasnya jauh dari rumahnya dan ngelewati hutan jati-jatian kan semriwing mana ya? Iki bahaya. Pelayanan prima. Kalau tenaga teknis melayani orang ke kantor harus dengan baik, dengan senyum. Guru juga begitu. Kalau mau ngajar, punya masalah di rumah, selesaikan masalah yang di rumah itu, di rumah selesaikan. Jangan dibawa ke sekolah. Jadi berangkat itu harus dengan gembira. Aura wajahnya ini aura gembira. Ketemu murid harus gembira, harus wajib. Murid tidak boleh melihat guru bersedih. Nah, baru kemudian guru mempelajari satu-satu murid yang ada di kelas. Kalau ada yang sedih, ada yang marah, kelihatan wajahnya, didekati dengan pendekatan yang berbeda dengan murid yang lain. Jangan sekali-kali ajukan umroh ketika sekolah masih aktif. Tunggu sabar, nunggu liburan. Kita semua dukung kok, itu ibadah kok. Jadi tunggu libur sekolah supaya tidak mengganggu kinerja. Kecuali haji, gak bisa pilih. Haji ada musimnya. Tidak boleh. Kepala dinas tidak mengizinkan, wajib mengizinkan. Kecuali melahirkan, kepala dinas tidak boleh tidak mengizinkan. Harus mengizinkan. P3K sudah menandatangani 5 tahun dan bersedia untuk tidak pindah dan tetap pada tugas di mana dia memilih tempat mengajar. Saya katakan, Bu, kan sudah tanda tangan di kontrak P3K bahwa bersedia untuk tidak dipindah. Ayo, yang konsisten. Nah, ini supaya tidak ada lagi yang seperti-seperti ini. Kepada 282 guru dan 40 orang tenaga teknis, tunjukkan bahwa negara tidak sia-sia, rakyat tidak sia-sia membayar honor gaji panjenengan, karena panjenengan itu haknya sama dengan PNS.